Semakin dekat, semakin merapat. Kita berharap Jelumprit ke depan semakin hebat dan mantap. Dirgahayu Indonesiaku. Selamat datang Bapak-bapak tokoh dari RT Wolu. Gih, terima kasih ikut kebersamaannya panjenengan semua. Ikut angan darbeni, ikut landueni. Selamat datang BP Audio Production di area display, area unjuk gelar malam hari ini. Asik, goyangkan badanmu. Tunjukkan ekspresi jiwa semangatmu. Bintang Perkasa. Maju dikit mas. This is music from Tim Potre, pemuda P1, featuring Bintang Perkasa Audio. Hadirin sekalian, Dewan Juri yang terhormat, inilah wujud dari persembahan RT 8 dengan menampilkan tema Subali Sugriwa Raja Nagari. Terima kasih persembahan RT 8 yang malam hari ini sengaja hadir akan berikan mungkin satu bentuk wujud dari solidaritas warga RT 8, sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Lurah dan sekalian bisa diekspresikan satu atraksi sekaligus satu nuansa sejarah legenda Subali Sugriwa. Semoga RT 8 kerja bareng bersama Bintang Perkasa Audio luar biasa. Terima kasih. Tunjukkan ekspresimu, tunjukkan pesonamu. Baik, Dewan Juri yang terhormat, segera kita sambut, kita nikmati persembahan RT 8 peserta Karnival peserta kirab budaya Nusantara. Iki lho wong RT 8.
satu kiasan. Cerita ini diambil dari satu abad setelah kisah Rama dan Sinta. Subali Sugriwa hadir di RT 08 bersama Festival Seni Budaya. Ruksa Raja meminta
surya dan memohon karunia, sehingga lahirlah Sugriwa. Dan inilah cerita mitologi Subali dan Sugriwa. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan RT 08 ya. Subali Sugriwa. Setelah Subali kalah dalam, aku kan cuma tepuk tangan toh Pak. Dan memohon diberi ampunan atas kekacauan yang terjadi di kerajaan Iskinda. Kemudian diampunilah Subali atas segala kesalahannya. Pesan moral dalam cerita Subali dan Sugriwa adalah
Setelah 15 hari berjalan, Subali belum keluar dari dalam gua. Sugriwa khawatir. Dan pada saat hari ketika pun, keluarlah darah segar dari dalam gua. Yang membuat Sugriwa berpikir bahwa Subali telah terbunuh. Dan Sugriwa menutup gua tersebut dan kembali ke Kiskindha. Dan pada suatu ketika, Subali datang ke Kiskindha. Pesan moral dalam cerita Subali dan Sugriwa adalah kita harus mempunyai keteguhan hati, jiwa patriotis. Kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Masalah akan dapat dipecahkan tanpa harus berperang. Berikutnya Bapak Lurah sebagai berkenan menerima
kenang-kenangan sekaligus satu cendramata dari warga RT 8. Terima kasih satu persembahan malam hari ini luar biasa dalam kirab budaya Nusantara. Persembahan warga RT 8 Celumbrit Pagelaran. Dan selanjutnya Bapak Kepala Desa akan berkenan berikan piagam penghargaan atas antusias dan solidaritas keluarga besar RT 8 yang sudah menyemarakkan memeriahkan kirab budaya Nusantara yang terselenggara di Desa Celumbrit ini. Terima kasih bersama Bintang Perkasa Audio. Di suaranya Pak Putih ini nanti terima kasih dulurku RT 8 ben mana awas, bisa kak mana berfoto bersama dengan Romo. Romo. Yo, terima kasih dulur-dulur. Terima kasih partisipasinya dalam kirab budaya di sekitar Desa Celumbrit. Matur suwun nggih. Ya wong nggih. Nggih, kula kita sih bekasnya Ustadz saja nih. Bekasnya Ustadz berarti wong bejat. Lanjut pas ngene iki yo dapu isi siji-siji, Bro. Terima kasih RT 8. Satu informasi Pak Budi untuk para penonton yang mungkin tidak berkepentingan dibantu keluar dari area karpet merah ya. Tolong penonton demi sukses lancarnya aman dan nyamannya acara. Yo kepingin podo ae. Ya panitia tolong bisa menertibkan ya untuk bapak ibu para penonton yang mungkin tidak berkepentingan dimohon bisa keluar dari garis karpet merah ataupun tidak memasuki garis barikade. Sementara sudah merayap mendekat dengan penuh semangat bertujuan bertekad Celumbrit lebih malam semakin hebat dan mantap. Kita sambut di urutan yang ke-20 hadir dari 57 audio persembahan RT 24. Kurang loro. Apa nih Pak? Peceritanya kurang loro. Lanang karo wedok. Iya. Isine 20, Bro. Iya. Peserta nomor urut 20 kali ini ya. Kurang loro. Iya siji karo siji 11. Iku Pak Solikin iku wis kumat.